Sekiranya anda ada dua ciri yang Iman sebut tadi, so anda boleh tengok video Iman sampai habis untuk anda faham dengan lebih jelas apa itu charcoal mask. Hai, saya adalah Sales Director Iman. Hari ini Iman akan share tentang charcoal mask. Siapa yang sesuai? So, jom tengok video Ima sampai habis. Okay, tada! Okay, ini adalah charcoal mask Ima and Ima share berdasarkan pengalaman Ima lah. Okay, so sekiranya anda ada persoalan tentang charcoal mask ni, anda boleh tulis di ruang komen. So, nanti Ima akan jawab persoalan anda. Alright? Okay, so kalau anda tengok dekat produk ni, nama dia the same charcoal mask. So, the deep cleansing, maksudnya dia membersih secara mendalam. Okay, so maksudnya pencuci muka dia tak boleh sampai ke dalam pori, tetapi deep cleansing mask ni dia boleh membantu membersihkan sehingga ke dalam pori. And sekiranya anda punya sisa-sisa kotoran tersumbat and then anda punya whitehead, blackhead degil, so pakailah charcoal mask. Sebelum tu, siapa je yang sesuai pakai charcoal mask ni? Adakah anda? Sekiranya anda ada ciri-ciri yang Ima cerita sekejap lagi, so anda sesuai pakai. Sekiranya anda tak ada ciri-ciri yang Ima sebut, jangan ngada-ngada pakai, okey? Ada dua ciri yang sesuai pakai charcoal mask ni. Apakah ia? Yang pertama adalah sekiranya kulit anda berminyak. Kulit berminyak tak? Kulit anda berminyak, anda sesuai pakai charcoal mask. Okay. Yang kedua, sekiranya kulit anda berjerawat. Tak kisahlah jerawat serius ke, jerawat yang kadang-kadang datang ke, pun boleh pakai. Tak ada masalah. Okay. Sekiranya anda ada dua ciri yang Ima sebut tadi, so anda boleh tengok video Ima sampai habis untuk anda faham dengan lebih jelas apa itu charcoal mask. Okay, so kenapa anda kena pakai charcoal mask ni? Alright, so kalau anda perasan, kulit kita ni dia hidup kan? And then setiap yang hidup tu dia akan mati, betul? Okay, so bila sel kulit tu dia mati, dia akan menebal pada kulit anda. So sekiranya anda hanya pakai pencuci sahaja, tidak mencukupi. Kenapa? Sebab dia tidak boleh mencuci sehingga ke dalam. So charcoal mask ni dia akan membantu membersihkan pori anda sehingga ke dalam pori dengan lebih bersih. So segala kotoran, segala minyak, benda asing ataupun kotoran debu habuk semua akan ditanggalkan oleh charcoal mask ni. Best kan? Jom kita tengok apakah tiga active ingredient di dalam charcoal mask yang membantu untuk anda yang ada masalah muka berminyak dan juga berjerawat. Apa dalam dia? Ingredient yang pertama adalah arang aktif. Apakah tu? Okey, Ima nak cerita sikit eh. Apabila arang tu dipanaskan dengan pemanasan yang khas, okey, so arang tu dia akan jadi aktif. And bila dia aktif, dia akan membuatkan arang tersebut mempunyai liang yang sangat banyak. And disebabkan itu juga, dia ada keupayaan yang sangat tinggi untuk meresap. Dia akan menarik dengan lebih kuat, iaitu dua kali ganda daripada berat arang tersebut. Kuat kan? Powerful kan? Hasilnya, pori anda akan kelihatan lebih bersih and akan lebih sihat. Yang kedua, tanah liat, bentonit dan juga kaolin. Apa tu? Apa dia buat? Dua jenis tanah liat yang Ima sebut tadi, dia akan membantu untuk menarik minyak yang berlebihan dengan segera. So maksudnya dia punya action itu cepat lah. And dalam masa yang sama, anda akan nampak kulit anda lebih kurang kilatan. Maksudnya tak adalah nampak macam ibu kilat di muka, tak selesa. Tak, bila anda pakai charcoal mask ni, anda akan rasa sangat-sangat best sebab anda punya kilatan tu dah kurang sebab telah dibersihkan oleh tanah liat tadi.
Ingredient yang ketiga adalah ekstrak berbuas dan juga kacang Boston. Ia akan tambah baik tampilan kulit yang tidak sekata dan juga membuatkan kulit anda lebih berseri. Sebab tu anda yang pakai charcoal mask ni akan nampak kulit anda nampak sangat-sangat glowing sebab dia dah bersih. Ha, best kan? Okay, cara pakai dia senang saja. Seminggu anda hanya boleh pakai 2 hingga 3 kali and dalam masa 10 hingga 20 minit sahaja. Pastikan jangan pakai lebih daripada 20 minit sebab akan ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Ha, takut tak? Ha, sebab yang buruk tu maksudnya anda akan hilang ekstra lembapan. Ha, so tak naklah pakai mask tiba-tiba lembapan pula hilang kan. Ha, so pastikan anda ikut cara yang betul supaya anda dapat kesan yang sebetulnya. Okay? Alright, so biasanya satu tube ni dia boleh tahan dalam 6-7 bulan macam tu. Ha, so memang sangat-sangat best. Setahun beli 2 kali pun cukup. Cemat kan? Okay, so dapatkan anda punya charcoal mask daripada beauty consultant anda. Pastikan anda consult dulu kulit supaya anda betul-betul sesuai dengan charcoal mask ini. And sekiranya anda tidak sesuai dengan charcoal mask, anda boleh dapatkan garanti 90 hari anda dengan beauty consultant yang anda pilih. Sekiranya anda masih tiada beauty consultant, anda boleh memilih Ima sebagai beauty consultant anda. Ima akan guide anda satu persatu. Okay? Sekian saja kupasan Ima tentang charcoal mask. Ima harap video ini membantu anda and jangan lupa dapatkan charcoal mask anda.